Mohon izin, Pak Kasubdit. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nasta'in. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi, mudah-mudahan bisa bergabung nanti untuk memberikan arahan. Pak Kasubdit, Pak Di Muhammad Aziz Hakim, para Kasubdin di Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ada Pak Ahmad Udin Kuba, kemudian ada Bu Dider Huda, Mas Rohul, beserta jajaran tim Litbang Humas, serta Bapak Ibu sekalian para penerima bantuan Litbang Humas tahun anggaran 2023. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka meski lewat Zoom. Kita bisa bersilaturahim untuk bersosialisasi terkait dengan penerimaan bantuan Litbangkes di tahun anggaran 2023. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan baik penelitian publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat maupun bantuan-bantuan yang lain di Litab Dimas. Selawat serta salam mari kita senantiasa aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Mudah-mudahan kita layak menerima syafaat beliau besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya Abdul Basit izin membacakan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Pertama, sambutan atau laporan Bapak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Yang kedua, arahan dari Pak Direktur Dikbis. Yang ketiga, penjelasan teknis terkait dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan untuk pencairan bantuan. Dan nanti berikutnya diskusi, yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita minta mengikuti rangkaian acaranya, mari sama-sama kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ala Hadiniyah wa ala Kulli Niyatin Bi Barokati Wasiril Fatihah. Selanjutnya kita mohonkan kepada Pak Kasudit untuk memberikan Pak Kasudit untuk menyampaikan laporan rangkaian kegiatan hingga kemudian penetapan bantuan Litbangkes tahun anggaran 2023. Kepada Pak Kasudit disilakan. Terima kasih Mas Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati para kasubtim, Mas Basit, Mas Amiruddin Kuba, Mbak Bu Zital Huda, tim teknis Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Subdit Penelitian, Mas Rohul dan kawan-kawan, dan seluruh penerima bantuan Litbangkes tahun anggaran 2023 yang telah hadir di Zoom meeting ini yang berbahagia. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan kali ini kita akan membincang teknis terkait dengan pelaksanaan bantuan Litab Dimas tahun 2023. Dan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur karena pada pagi hari ini beliau tidak bisa hadir baik langsung maupun via Zoom ini karena beliau sedang ada acara wisuda di Kepulauan Riau. Jadi beliau tidak bisa hadir. Nanti insya Allah dalam kesempatan berikutnya, pertemuan dengan para penerima bantuan seluruh klaster, nanti Bapak Direktur akan memberikan arahan-arahan terkait dengan apa yang harus kita laksanakan dan rambu-rambu apa yang perlu dilaksanakan dan kemudian tidak boleh dilaksanakan oleh para penerima bantuan. Jadi kami mohon maaf karena Bapak Direktur pada saat yang bersamaan tidak bisa hadir pada Zoom meeting ini. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh penerima bantuan yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada sekitar 600 penerima bantuan kelompok ya atau individu. Jadi ini baru 449. Semoga yang tidak hadir ini nanti betul-betul tersampaikan informasi-informasi teknis yang nanti akan disampaikan oleh tim. Kalau misalnya tidak sampai mengumpulkan dan tidak sampai tidak sampai melaksanakan hal-hal teknis ya detail saja Pak Rohul, Pak Basit gitu ya. Jadi kalau tidak hadir di Zoom ini kita deal saja gitu. Meskipun itu kolaborasi internasional gitu ya. Jadi karena memang hal-hal teknis begini sangat penting. Jadi tidak semata soal substansi tetapi juga terkait dengan hal-hal teknis ini jadi sangat penting. Saya ucapkan selamat kepada Bapak-Ibu sekalian karena Bapak-Ibu sekalian telah berhasil setidaknya menurut penilaian reviewer dan komite penilaian itu mendapatkan kepercayaan untuk menerima bantuan Litab Dimas di tahun 2023 ini. Kalau lihat dinamika di grup nomin atau di grup calon penerima bantuan yang ikut seminar proposal beberapa waktu yang lalu, ini kan dinamikanya sangat asik sekali gitu ya. Ada banyak yang mempertanyakan kenapa saya tidak lulus meskipun reviewer mengatakan dalam catatannya patut dibiayai atau layak untuk dibiayai gitu. Perlu kami sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam proses seleksi ini kan juga banyak yang bagus tetapi juga tidak sedikit yang jelek kan begitu. Nah, yang bagus ini kan juga kemudian melihat komposisi anggaran dan kemudian kuota yang ada di setiap satker, setiap klaster. Nah, begitu kemudian kuotanya ini terbatas begitu, sedangkan yang layak dibiayai itu lebih banyak daripada kuota, bahkan mungkin 2-3 kali dari kuota yang ada, tentu ada proses-proses selanjutnya yang yakni proses perankingan dan hal-hal lain yang kemudian dirapatkan oleh tim komite penilaian proposal gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah meskipun dalam catatan reviewer itu layak dibiayai tetapi tidak mendapatkan biaya atau tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan ya karena situasinya tidak memungkinkan untuk kita biayai secara keseluruhan. Sebenarnya kalau dari subdit penelitian dan pengabdian pada masyarakat kami ya kepinginnya sih seluruhnya dibiayai bahkan kalau perlu ya tidak ada seleksi proposal begitu ya. Tetapi kan ini ada anggarannya sangat terbatas dan kemudian kuota-kuota yang kita tetapkan juga ada batasannya sehingga tentu ada proses-proses yang kompetisi yang saya kira memang mengharuskan ada yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, ada yang belum beruntung atau bukan karena tidak bagus, tapi karena memang nilainya dalam ranking tidak memenuhi ranking yang sesuai dengan kuota setiap klaster bantuan. Jadi Bapak Ibu sekalian selamat karena Bapak Ibu sekalian sebagai penerima bantuan dan sudah ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentu tidak, insya Allah tidak akan berubah kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan berubah gitu ya, memang mengharuskan berubah misalnya Bapak Ibu sekalian
mendapatkan bantuan di Satker gitu ya, mendapatkan bantuan di Satker PT KIN. Artinya itu pasti Bapak Ibu sekalian harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri. Nah, sepanjang dalam konteks pengunduran diri ini tidak mempengaruhi komposisi tim, itu masih boleh berlanjut. Tetapi kalau kemudian mempengaruhi komposisi tim, maka ya dengan berat hati satu tim itu tidak bisa lanjut. Misalnya dalam satu komposisi tim itu kan ada minimal anggota. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian mengajukan dalam satu kelompok itu minim sekali anggotanya sesuai dengan juknis, dan kemudian ternyata anggota tersebut itu mendapatkan bantuan di Satker PT KIN sehingga sudah hilang syarat minimalnya itu, maka kemudian mau tidak mau ya satu kelompok itu tidak bisa mendapatkan bantuan atau terpaksa harus mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri ya kita paksa untuk mengundurkan diri. Karena memang ketentuannya tidak boleh double account. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait apakah saya sebagai penerima bantuan ini masih boleh mengajukan bantuan penyelesaian pendidikan di BIB, BPP yang kebetulan sekarang sedang buka. Kalau hemat saya, jangan mengajukan BPP pada tahun ini, ya. Jangan mengajukan bantuan penyelesaian pendidikan di BIB tahun ini. Kecuali panjenengan dengan prediksi panjenengan mundur pada penerima bantuan penelitian dan panjenengan mengajukan ke BIB, monggo saja. Yang pasti jangan sampai kemudian terjadi persoalan-persoalan yang tidak diinginkan pada kemudian hari. Artinya ya sudah dapat bantuan penelitian ya BPP-nya untuk orang lain lah kira-kira begitu. Mengurangi kompetisi untuk BPP yang orang lain. Jangan kemudian kita akan ambil semua begitu ya. Karena kesempatannya pun juga masih ada di tahun-tahun yang akan datang gitu ya Bapak-Ibu sekalian. Karena yang kita urus juga sangat banyak dosen seluruh Indonesia Raya ini untuk PTKI ini ada 40 ribu. Jadi kalau kemudian pada kesempatan kali ini mungkin ada klaster yang individual dan kemudian ada yang kelompok 600, kalau yang kelompok sekitar ya kira-kira memberi bantuan kepada 1.000 orang pada kesempatan kali ini untuk bantuan penelitian di tahun anggaran 2023 ini. Masih ada 39 ribu orang yang punya yang perlu kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari aspek lain. Jadi tentu saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian fokus saja dan kemudian ya milih salah satu bantuan supaya tidak jadi persoalan di kemudian hari karena double account terkait dengan bantuan ini. Itu jadi pertama ucapan selamat, kemudian yang kedua soal kemungkinan-kemungkinan perubahan keputusan, tapi yang pasti ketika tidak ada persoalan yang menyangkut double account dan lain sebagainya, panjenengan semua sudah ditetapkan menjadi penerima bantuan dan kemudian diminta kepada panjenengan semua untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan. Karena memang mekanismenya adalah mekanisme rekening kolektif. Karena ada mekanisme nanti 70% bantuan itu bisa Recording langsung in progress. Kemudian 30%-nya kita nunggu laporan hasil progres pelaksanaan bantuan. Jadi memang harus kita buatkan rekening baru dan itu dengan Bank Mandiri. Nanti Bank Mandiri akan membuatkan rekening baru Bapak Ibu sekalian, setiap ketua kelompok maupun yang individu ya, untuk Bapak Ibu sekalian secara individu. Dan itu nanti ada persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan melalui surat edaran kita. Kalau misalnya tadi kemarin ada pertanyaan kami nggak ada RT RW-nya, pokoknya cari di alamat Bapak Ibu sekalian itu RT RW-nya berapa gitu kan, karena itu yang memang diminta oleh pihak Bank Mandiri untuk memperlancar proses pembuatan rekening. Karena nanti pembuatan rekening itu nanti Bapak Ibu sekalian harus hadir ke bank yang terdekat dari Bapak Ibu sekalian.
jadi tidak harus ke Jakarta gitu ya. Jadi mohon nanti tim teknis menjelaskan secara detail dan kemudian nanti Bapak Ibu sekalian ikuti apa petunjuk tim teknis. Dan sekali lagi, seringkali Bapak Ibu sekalian saya melihat di grup-grup penerima bantuan itu bertanya hal-hal yang sudah sangat gamblang dan jelas di dalam edaran. Artinya baca dulu 100% surat edaran tersebut. Jangan kemudian lebih enak bertanya gitu ya daripada membaca keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham dan sebagainya, oke lah gitu ya. Tapi kalau kemudian belum baca kok sudah tanya, ini kan kebangetan gitu. Jadi kami mohon seluruh apa surat yang ada di dalam edaran kita itu dibaca secara menyeluruh pelan-pelan dan insya Allah kalau dibaca secara menyeluruh dan pelan-pelan ini akan paham dengan alur-alur teknis yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian dalam memenuhi apa yang menjadi ketentuan-ketentuan administratif dari pelaksanaan program ini gitu. Jadi baca dulu, jangan kemudian bertanya di forum gitu ya. Kasihan Mas Rohul itu jawabin tengah malam juga jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kira sangat teknis dan berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian ini sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan pelaksanaannya ini harus selesai di Desember akhir tahun. Nanti di akhir tahun kita akan adakan seminar hasil atau review hasil penelitian dan pengabdian dan publikasi ilmiah Bapak Ibu sekalian. Maka jangan nunggu sampai uangnya cair gitu ya. Jangan menunggu sampai uangnya cair. Langsung lakukan pelaksanaan penelitian. Ya kira-kira ya rotok modal sitik gitulah, kira-kira begitu. Dimodalin sendiri terlebih dahulu, pre-finance gitu ya. Karena ini kan kita hanya punya waktu Oktober, November, Desember, praktis hanya 2 bulan. 2 bulan yang mungkin 2 bulan itu satu hal untuk melakukan riset saya kira sangat sangat pendek sekali. Apalagi kalau kemudian menunggu pencairan. Karena membuat rekening seluruh penerima bantuan, sekitar 600 penerima bantuan ini juga Bank Mandiri butuh waktu. Dan kemudian nanti penyaluran dari bank penampung untuk RPL kita ke rekening ini pun juga. Kalau itu sih, kalau rekening yang sudah ada, insya Allah cepat begitu. Nah, cuman kemudian nanti panjenengan semua ketika sudah ada rekeningnya, kemudian panjenengan semua ke bank-bank terdekat di masing-masing ini juga butuh waktu. Artinya mungkin dalam taksiran kami, ya semoga tidak lama begitu ya, kalau panjenengan semua seluruhnya ini mengumpulkan dokumen yang lengkap dalam waktu yang sudah ditentukan, insya Allah akan semakin mempercepat proses pencairan ke rekening masing-masing. Tetapi kalau kemudian masih ada kendala di sana sini, tentu itu akan menghambat kawan sendiri, menghambat yang lain. Jadi kalau misalnya perhitungannya kira-kira butuh waktu 1 bulan pencairan, berarti kan kira-kira pertengahan November baru cair. Tapi artinya kalau kemudian itu baru dilaksanakan penelitian di pertengahan November, pasti akan menjadi hambatan yang luar biasa. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, karena keputusan Dirjen ini sudah final, maka saya mohon Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, pre-finance terlebih dahulu itu lebih baik, sehingga ini bisa langsung running untuk melakukan proses-proses pengabdian, penelitian, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan untuk bantuan penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini. Itu kira-kira ya, jadi gambarannya seperti itu. Dan saya mohon pada Bapak-Ibu sekalian secara teknis administratif memenuhi apa yang dituntut atau yang diminta oleh para tim teknis di subdit penelitian pengabdian pada masyarakat sehingga sehingga nanti bisa mempercepat segala proses pencairan bantuan ini gitu.
Saya kira Bapak Ibu sekalian, nah kemudian yang ketiga, ini ada beberapa pertanyaan ke saya, besaran bantuan kok tidak sesuai dengan apa yang di Juknis. Yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, di Juknis ini kan angka maksimal. Dan kemudian dari para reviewer itu melakukan review, kemudian juga melakukan apa usulan tentang biaya penelitian gitu. Nah, dalam konteks itu kami juga komite penilaian itu juga mendiskusikan, merapatkan, menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Anggaran yang ada. Di samping juga kalau berbicara dalam konteks angka maksimal itu yang menerima juga akan semakin sedikit begitu. Gampangannya seperti itu kan. Karena pasti akan mengurangi kuota dan seterusnya dengan pertimbangan banyak hal dan banyak variabel yang kita pertimbangkan. Maka keputusan Direktur Jenderal itu tidak bisa diganggu gugat. Artinya kalau kemudian saya mengajukan di klaster ini yang maksimal bantuannya 50 juta, kok saya hanya dapat 25 juta? Ya kalau misalnya dirasa itu memang Panjenengan tidak mampu untuk melaksanakan pengabdian atau penelitian dengan anggaran yang sesuai dengan SK tersebut, ya mungkin lebih baik mengundurkan diri daripada menuntut untuk dibayar lebih begitu. Gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak mampu ya monggo silahkan lebih baik membuat surat pernyataan pengunduran diri dengan alasan bahwa anggaran yang di apa yang ditetapkan oleh keputusan Dirjen tidak apa ya kira-kira saya tidak mampu melaksanakan kegiatan ini kalau dengan anggaran segitu misalnya dengan output ABCD dan outcome-nya ABCD gitu. Ya nggak apa-apa, itu lebih baik daripada Panjenengan tetap melaksanakan kegiatan tetapi suaranya ke sana kemari nggak karu-karuan gitu ya. Toh ini kan bantuan penelitian itu boleh ditempel dengan uang pribadi Panjenengan semua ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya kalau kemudian nanti dalam pelaksanaannya kok yang dikeluarkan anggarannya itu lebih gede ya itu malah bagus sekali gitu kan. Artinya kemudian ada bantuan dari pemerintah juga ada self finance gitu ya. Jadi membiayai sendiri untuk menambah itu lebih bagus gitu ya. Berarti trigger bantuan pemerintah ini cukup berhasil dengan men-trigger Bapak Ibu sekalian untuk membiayai secara tuntas dan dengan hasil yang lebih baik begitu. Tetapi kalau memang dirasa betul-betul anggaran yang ditetapkan oleh keputusan Dirjen ini tidak mampu dilaksanakan, ya monggo silahkan kalau mau mengundurkan diri masih ada kesempatan daripada nanti masih ada persoalan-persoalan yang menghambat Bapak Ibu sekalian. Taruh misalnya ke luar negeri, yang ke luar negeri kolaborasi internasional kalau nggak salah 185 kita tetapkan. Nah ini kalau misalnya mau ke Amerika Serikat begitu ya, kok nggak cukup misalnya begitu. Ya monggo silahkan Panjenengan hitung gitu ya. Kalau kemudian nggak cukup ya anggaran yang memang kita tetapkan segitu dan tidak mampu ke sana ya ya udah berarti mengundurkan diri saja nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada nanti ada hal-hal yang kemudian jadi persoalan pada berikutnya gitu. Ini jadi pertama soal self finance terlebih dahulu ya. Panjenengan membiayai terlebih dahulu itu lebih baik. Kita berharap demikian karena proses pencairan keuangan ini butuh butuh waktu. Jadi segera saja dilaksanakan karena memang waktunya sangat pendek. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak sesuai dengan ekspektasi jumlah bantuannya yang diberikan sesuai dengan keputusan Dirjen, maka ya tentu kita berharap bahwa Bapak Ibu sekalian dengan legowo mengundurkan diri saja kalau memang itu tidak mampu untuk dilaksanakan daripada nanti menimbulkan persoalan-persoalan selanjutnya gitu karena angka itu sudah melalui proses yang berbagai variabel dan pertimbangan dan juga melalui berbagai rapat gitu ya terkait dengan penentuan jumlah bantuan itu. Jadi ini yang kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan semoga bantuan penelitian ini betul-betul bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bantuan penelitian pengabdian
pengabdian dan publikasi ilmiah ini betul-betul bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling diingat adalah bahwa penelitian ini basisnya SPK, tetapi kalau pengabdian dan publikasi ilmiah ya basisnya SPM. Artinya kalau penelitian itu basisnya adalah yang kita minta nanti adalah output dan outcome, kalau pengabdian ya tentu proses LPG dan sebagainya masih sebagaimana skema bantuan berbasis SPM atau berbasis proses pelaksanaan bantuan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan nanti mohon tim teknis Mas Rohul, Mas Basit, Pak Amir, Bu Zidal untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian nanti teknis untuk saat ini apa saja yang diperlukan. Kemudian nanti mungkin butuh pertemuan yang kedua untuk pembuatan rekening atau pencairan uang di rekening yang sudah dibuatkan ke bank masing-masing misalnya, nanti tekniknya seperti apa. Nanti juga akan kita dengarkan arahan dari Bapak Direktur pada Zoom meeting tahap berikutnya, bukan hari ini. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sekali lagi dan semoga bantuan ini bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudit yang sudah memberikan pengantar sekaligus menyinggung beberapa hal terkait dengan jumlah besaran, kemudian bagi kawan-kawan atau Bapak Ibu yang sudah ditetapkan, kemudian tidak apa ya berkenan karena kecilnya besaran bantuan tersebut, ya dipersilahkan kalau memang sangat memberatkan untuk dilakukan. Yang jelas direktorat sudah apa mengantisipasi sebenarnya ya keinginan yang tadi disampaikan Pak Subdit itu, ya kalau bisa dibiayai semua, kalau bisa ya semua anggaran dimaksimalkan, tapi karena keterbatasan dan lain hal ini kemudian kita tidak bisa memenuhi secara maksimal. Kemudian yang terkait dengan hal-hal tekniknya, ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Adit untuk share screen. Baik Bapak-Ibu sekalian, pertama ini terkait dengan bantuan litab dimas. Saya sebut bantuan litab dimas itu meliputi penelitian berbasis SPK, kemudian publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat, serta bantuan mutu, bantuan dukungan mutu penelitian. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, di tahun anggaran 2023 ini tidak hanya bantuan-bantuan yang kemarin diseminarkan. Jadi ada tiga kategori bantuan yang dipenuhi pada tahun anggaran 2023. Pertama, bantuan penelitian berbasis SPK tahun anggaran 2023. Ini ada 7 klaster. Ini Bapak-Ibu sekalian kemarin sudah yang penelitian. Ini sudah mengikuti seleksi dari tahap proposal hingga akhir diseminarkan. Termasuk bantuan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat di tahun anggaran 2023. Kemudian ada bantuan yang terhutang dari kami yang sudah ditentukan nominalnya di tahun 2022. Nah, ini instruksi dari Pak Direktur dan Pak Kasubdit, ini harus dicairkan, jangan menjadi hutang. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang mendapatkan atau ditetapkan sebagai nomin itu akan bertanya-tanya kapan ini dilakukan, jadi apa enggak, ini ada ibarat mau dipinang itu kan enggak jadi. Jadi nunggu-nunggu dilamar kok enggak jadi-jadi, ini kan agak galau. Nah, kemudian di tahun anggaran ini diperintahkan agar dilakukan pemenuhan atas keputusan itu di tahun 2022.
antara lain soft course, overseas research methodology, kemudian overseas academic writing, soft course overseas community development, serta sabbatical life baik luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian ini Bapak Ibu sudah, saya kira kami berharap Bapak Ibu sudah membaca surat yang sudah diterbitkan di aplikasi Litas Dimas dan juga di-share di WA Group Bapak Ibu sekalian untuk dibaca secara detail. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kasubdit, kalau enaknya itu tanya, tanya, tanya. Mas Rohul sudah menjawab di atas, kemudian Bapak Ibu yang baru atau tidak membuka atau males scroll dia ke atas itu akhirnya tanya lagi. Nah, makanya berulang kali Mas Rohul menjawab, tolong dibaca secara detail. Kemudian ini ada yang 7 klaster itu ada 398 penerima. Kemudian yang 14 klaster penerima bantuan pendukung, ini ada 14 klaster, totalnya 238 penerima. Mudah-mudahan dapat hadir pada pagi hari ini. Kalaupun nanti ketinggalan, itu harap segera mengupdate informasi. Karena kejadian kemarin itu ketika kita akan mencairkan kurang satu hari itu baru ada yang menghubungi dan apa gopoh. Artinya harus apa yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menghambat proses pencairan kawan-kawan yang lain, teman-teman penerima yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini besaran bantuan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kasubdit, besaran bantuan yang tertera dalam petunjuk teknis merupakan besaran maksimal. Jadi kita mengacu pada PMK 151 tahun 2022 untuk bantuan penelitian berbasis SPK. Nah, ini sudah kita sesuaikan, memang nampak besar. Dan bahkan beberapa pengusul itu memilih nominal yang besar-besar, sehingga tadi disampaikan Pak Kasubdit, apa? Saya kok lolos tetapi tidak ditetapkan sebagai penerima, karena rankingnya di bawah kuota yang tersedia. Yang kedua, besaran satuan bantuan dari 24 klaster dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran. Beberapa kasus misalkan apa kita menganggarkan besar, jumlahnya sudah dihitung detail, kemudian ada apa refocusing dan lain sebagainya sehingga anggaran tersebut terbatas. Nah, kita tidak bisa memaksimalkan. Kita akan menghapus klaster pun kan tidak bisa. Makanya yang dilakukan ya pengurangan anggaran-anggaran atau rasionalisasi besaran bantuan. Yang kedua, pertimbangan dari reviewer untuk besaran bantuan ini juga menjadi pertimbangan bagi kami untuk menentukan besaran mana yang ternampak rasional ketika sebuah riset atau pengabdian masyarakat atau publikasi itu dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Yang berikutnya, penyaluran bantuan ini akan dilakukan dua tahap, yaitu 70% terlebih dahulu dan di awal, kemudian setelah penyelesaian laporan baru dana tersebut bisa ditarik Bapak Ibu secara yang 30%. Teknisnya ini mungkin besar, semua besaran itu masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Namun yang 30% itu tidak bisa diambil karena di hold. Itu kita lakukan dalam rangka untuk pemantauan apa? Pemantauan kualitas dari pelaksanaan bantuan yang diterima Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini terkait dengan laporan bantuan. Laporan bantuan itu meliputi dua, Bapak-Ibu sekalian. Ini laporan keluaran, output, dan outcome. Bapak-Ibu dibaca lagi di juknisnya, laporan keluarannya itu apa saja, dan outcome-nya apa saja. Ini jangan sampai kemudian apa penerima bantuan luar negeri, kemudian outputnya terbit di cinta 4 misalkan. Itu tolong dibaca detail sehingga
apa tagihan-tagihan itu terpenuhi dan tidak apa tidak terkena temuan. Laporan luaran ini terdiri dari laporan antara. Jadi ini output Bapak Ibu. Jadi laporan luaran ini terdiri dari laporan antara dan laporan akhir. Laporan antara itu 70%. Jadi kalau proposal sudah dibuat, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan riset atau proses pengabdian dengan tadi disampaikan harapannya disampaikan oleh Pak Kasubdit dengan self finance, pembiayaan mandiri terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu sudah memperoleh data-data prediksi kami itu 70% itu sudah berjalan. Kemudian di laporan akhir ini 100% dalam bentuk paperless diunggah di aplikasi Litab Dimas. Jadi Bapak Ibu saya kira harus ramah dengan aplikasi ini untuk upload data-data baik laporan antara maupun nanti laporan akhir. Bentuk laporan luaran ini ada logbook, laporan akademik dan luaran. Ini laporan proses dan produk IPTEK, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draft, artikel, dan dami buku sesuai petunjuk teknis program bantuan. Nah, ini tadi ada laporan antara, ini logbook dan laporan akademik, serta luaran 70%. Jadi proses sudah berjalan, sudah ada sekitar perkiraan 70% itu Bapak-Ibu melaporkan atau diunggah. Ini nanti akan ada review antara. Kemudian laporan keuangan ini 100% Bapak-Ibu. Laporan keuangan ini 100%. Paling lambat diunggah pada tanggal 31 Desember 2023. Ini terkait dengan tahun anggaran atau penggunaan anggaran di tahun 2023. Tahun kemarin kita mintakan fatwa ke Irden ketika kita terlambat menyalurkan bantuan, maka saran dari Irden untuk laporan keuangan itu harus diupload pada akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 31 Desember. Nah, ini terakhir tanggal 31 Desember dan 23.59. Kemudian laporan akhir ini diunggah selambat-lambatnya 4 bulan setelah tanda tangan surat perjanjian kerja. Jadi setelah 4 bulan, kalau SPK-nya ditandatangani di bulan November, berarti Bapak-Ibu silakan dihitung terakhir tanggal berapa. Terakhir di bulan apa, tanggal berapa. Ini laporan output ya Bapak Ibu, laporan luaran. Kemudian untuk outcome ini publikasi di jurnal ilmiah sesuai petunjuk teknis dan HKI, copyright, kemudian paten dan seterusnya kalau memang hasilnya paten. Nah, ini tolong dibedakan antara laporan luaran dan laporan outcome, output dan outcome. Kalau outcome di ketentuan juknis ada yang 2 tahun. Ada juga yang 3 tahun. Kemudian pengunggahan laporan keuangan. Ini kalau penelitian itu berbasis SBK, sedangkan yang lain itu berbasis SBM, standar biaya masukan. Nah ini untuk berbasis SBK, laporan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab belanja SPTJB yang ditandatangani di atas materai. Kemudian isinya apa? Rekap penggunaan keuangan real tanpa bukti-bukti penggunaan keuangan. Jadi Bapak-Ibu menuliskan rincian rekap dari penggunaan ini digunakan untuk apa saja. Dan terakhir ditandatangani di atas materai. Kemudian untuk laporan keuangan bantuan pendukung mutu, selain penelitian, ini menggunakan skema SBM, standar biaya masukan. Pertama, wajib melaporkan penggunaan keuangan secara utuh dengan bukti-bukti penggunaan keuangan. Penggunaan keuangan ya kwitansi, mungkin kalau perjalanan
dinas ya, berarti ada bukti transport, ini harus dilampirkan. Yang ketiga, itu semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan. Jadi Bapak Ibu, apa berkas-berkasnya itu ditempel, kemudian di-scan, yang diunggah ke aplikasi itu dalam bentuk file PDF atau paperless. Kemudian syarat dan ketentuan kelengkap berkas ini Bapak Ibu saya kira di grup sudah apa link-link yang sudah di-share oleh Mas Rohul ini sudah disampaikan di grup-grup WA grup Bapak Ibu sekalian. Ini penerima bantuan wajib mengisi dan mengunggah dokumen segera. Jangan sampai satu dua calon penerima itu abai sehingga proses di kita juga agak terlambat. Mohon Bapak Ibu sekalian tidak teledor, tidak abai agar segera mengisi dan mengunggah dokumen. Nah, ini dokumen diunggah pada Google Form dengan alamat yang sudah di-share di grup WA grup Bapak Ibu sekalian. Batas waktu pengunggahan itu Rabu, berarti hari ini 18 Oktober 2023 pukul 23 lebih 59 menit. Jadi nanti malam ini Mas Rohul itu harus bawa kopi casetan yang cukup banyak, mentelengi, melek, jaga lilin untuk memantau peredaran berkas Bapak Ibu sekalian. Berikutnya mengisi kelengkapan surat perjanjian kerja sebagaimana terlampir. Dibuat dalam dua rangkap dengan tanggal dan bulan setelah SK bantuan ditetapkan. Berkas SPK dikirim ke Subdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Ini khusus berkas ini dikirim via pos ya, di menggunakan berkas yang nantinya kan ada tanda tangan dari PPK. Nah, ini jangan dikirimkan di Google Form. Ini dikirimkan ke alamat kami di Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Alamat sudah tertera di edaran. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian double account bantuan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kasubdit. Bagi yang tidak hanya yang double account, kalau Bapak Ibu merasa tidak mampu untuk menyelesaikan desain operasional penelitian pengabdian masyarakat dengan nominal atau besaran bantuan yang tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu sekalian, kok saya mau mengundurkan diri, silakan mengundurkan diri daripada kemudian ketika direview hasil karena tidak sesuai ekspektasi besaran anggarannya beralasan kami tidak bisa memublikasikan artikel ini di jurnal internasional bereputasi karena biayanya besar. Nah, sehingga lebih baik di awal. Karena kalau dipublikasikan tidak sesuai dengan ketentuan juknis, maka akan terjadi penemuan. Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian yang memang tadi sudah disinggung oleh Pak Kasubdit terkait dengan besaran yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian saran untuk mengundurkan diri juga bagi Bapak Ibu penerima klaster bantuan Litab Dimas tahun anggaran 2023 dari BUPTN atau BLU. PTKIN tahun anggaran 2023. Jadi ada yang iseng, Bapak Ibu sekalian sudah menerima bantuan di PTKIN, kemudian iseng mengirimkan proposal, akhirnya lolos. Nah, ini yang kemudian kalau tidak mengundurkan diri maka akan terjadi temuan. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai penerima beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga, penerima beasiswa 5.000 doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama yang dicairkan pada tahun 2023. Ini Bapak Ibu yang mengundurkan diri untuk segera
ini baik ketua maupun anggotanya, okay. Semua untuk mengisi form surat pengunduran diri agar segera diproses sehingga tidak berlama-lama untuk apa penghitungan berapa jumlah penerima dan yang mengundurkan diri. Informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa disampaikan di WhatsApp group. Ini ada penerimaan bantuan penelitian berbasis SDK, kemudian bantuan publikasi ilmiah, bantuan pengabdian masyarakat, bantuan short course, dan dapat kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kami mohon Bapak Ibu sekalian yang punya kawan dalam satu institusi ataupun di luar institusi yang sama-sama menerima bantuan, mohon bila belum memperoleh informasi, tolong diinformasikan segera. Jangan sampai kemudian sesama satu PT KI atau satu PT KIN sama-sama kenal, sama-sama penerima bantuan, tetapi tidak saling mengingatkan, sehingga akan apa ya berdampak pada proses yang akan kita lakukan lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja pengantar yang bisa kami sampaikan. Nah, monggo silakan kalau ingin berdiskusi, mohon nanti tim Lita Bimas apa yang apa ditanyakan oleh teman-teman penerima bantuan ini mohon bisa direspon. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan singkat terkait dengan proses apa ketentuan syarat dan seterusnya yang sebenarnya sudah diedarkan melalui surat edaran yang sudah Bapak Ibu baca. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin merespon silakan raise hand atau mungkin ada yang ditambahkan dari tim. Sebelum Bapak Ibu raise hand, silakan ditambahkan Mas Rohul atau tim yang lainnya untuk menambahkan informasi lebih lanjut. Silakan Mas Rohul. Oke, terima kasih Pak Basit selaku kasih penelitian. Mohon izin Pak Kasubdit, para kasih dan Bapak Ibu semuanya. Pertama saya akan mengupdate perihal soal tahun ini terkait dengan beberapa klaster, karena memang di klaster kita itu kan ada empat ya, empat komponen terkait dengan penelitian, publikasi, PKM dan short course dan sabbatical leave. Nah, empat komponen ini memang penelitian terdiri dari 398 penerima, publikasi terdiri dari 73 penerima, PKM terdiri dari 120 penerima, short course dan sabbatical leave terdiri dari 45 penerima. Coba saya mau ingin share pengumumannya. Beberapa hal yang terkait dengan beberapa pertanyaan juga yang bolak-balik di Bapak Ibu semuanya. Pertama soal 7 klaster itu ya. Jadi 7 klaster itu penelitian yang berbasis SPK itu terdiri dari 7 klaster. Terkait dengan pembinaan kapasitas, prodi interdisipliner, dudi, kolaborasi lembaga, kolaborasi internasional, survei. Lah, satu SPK itu sama semua, baik dari sisi nama apa nomor kontrak itu nomornya sama semuanya, hanya nanti berganti soal nama nama klasternya, nama perorangannya, ketua dan lain-lain itu dibedakan. Tapi paling tidak nomor SPK atau nomor kontrak dan nomor kuitansi itu sama semuanya. Tolong dicatat, jadi 7 klaster ini itu pasti ada di SPK soal penelitian. Sudah saya cantumkan juga di deskripsi grup ya. Selain itu, maka 17 klaster lainnya, baik itu publikasi, baik itu pengabdian, baik itu short course atau sabbatical leave, semuanya lari kepada SPK yang pendukung mutu. Jadi adanya ada dua SPK sebenarnya, satu penelitian, satu pendukung mutu. Lah, pendukung mutu ini ada 17 klaster yang mencakup tiga komponen itu, yaitu publikasi, PKM, sama short course dan sabbatical leave. Itu saja yang sebenarnya sih nggak repot-repot banget ya, asalkan membaca. Yang perlu saya tekankan juga bahwa nomor yang di atas di sini Bapak Ibu ya, ini itu nomor edaran, bukan nomor SK. Lagi-lagi
4753DC1DT1333M0010/2023 ini adalah nomor edaran pengumuman, bukan nomor SK. Nomor SK adalah sebagaimana yang ada di kolom. Nomor SK itu ini hanya 4 huruf ya, dengan jumlah berapa ini ada di sini, dan itu juga merujuk ke belakang. Jadi lampirannya juga nanti muncul juga. Nomor SK-nya seumpama 5374, sama cek juga seumpama di kolom, sebentar. Saya tulis ya 5374. 5374. Merifernya pasti langsung ke penerima bantuan penelitian pembinaan kapasitas. Jadi nomor SK itu ya sama antara yang di atas sama yang di belakang itu pasti sama, itu karena sudah saya cek berkali-kali sudah pasti merujuk. Jadi kalau pembinaan kapasitas, pastikan dulu pembinaan penelitian pembinaan, ada slash-nya, ada kapasitasnya, pastikan sesuai dengan nomenklatur yang ada di SK. Itu yang pertama. Kalau soal mencakup nama klaster. Yang kedua, yang perlu saya tekankan kembali soal pengisian Google Form ya. Jadi Google Form itu sebenarnya yang wajib mengisi adalah ketuanya, cukup ketuanya. Karena memang begini, sebentar, saya akan share screen juga, kelihatan ya? Share screen saya. Oke, Mas. Muncul Google Formnya, Pak? Belum, belum. Itu harus dimatiin dulu, stop Mas. Dulu, stop screen dulu. Stop dulu. Jadi Bapak Bu, sekitar 636 yang sampai malam ini kita tunggu paling akhir jam 11.59 itu baru mengisi 470. Dan berarti ada sekitar 130-an lah itu yang belum 160-an yang belum mengisi. Nah, sebenarnya untuk pengisian Google Form ini sudah saya tuliskan juga ya, bahwa nama ketua pengusul, dan ini masih beberapa kali juga ditanyakan, ini yang mengisi anggotanya apa ketuanya? Padahal di dalam Google Form itu sudah muncul nama ketua pengusul sesuai KTP. Jadi kalau nama KTP-nya itu tidak ada gelar akademiknya, ya cukup namanya saja. Namanya yang diminta itu nama. Baru nanti jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya berapa, kota lahirnya apa, nomor KTP-nya berapa. Expired-nya itu kalau memang seumur hidup, tulis saja seumur hidup. Kalau memang ada expired-nya tetap ditulis, karena ini menjadi data pokok dari Bank Mandiri. Yang saya tahu itu Bank Mandiri itu sangat cross-check betul ya terkait dengan data-data begini. Nah, terkait dengan nama gelar, seumpama gelarnya di depan itu tidak ada gelar, ya cukup dikasih spasi atau dikasih slash, gitu. Dikasih tanda strip itu saja cukup. Atau spasi sih sebenarnya cukup, nanti akan terbaca kok. Sama juga terkait dengan gelar sudah nama, itu juga perlu diantisipasi, harus muncul spasi atau strip kalau memang itu tidak ada gelar akademik setelah nama KTP. Nama ibu kandung, lah alamat sesuai KTP. Jadi begini, bahwa mapping pembuatan rekening itu nanti akan dibuatkan bank yang terdekat dengan kampus, bukan bank yang terdekat dari rumah Bapak Ibu semuanya. Jadi pembuatan nanti itu sudah ditentukan semua, mah. Saya kampusnya terdekat di Ciputat ya semua, mah. Ya belum tentu juga nanti mappingnya itu Bank Mandiri yang ada di Ciputat, belum tentu juga. Pasti nanti ada radius berapa nanti diputar oleh pihak bank pusat. Nanti 10 di Bank Mandiri kampus UIN Ciputat, yang nanti ada di UMJ, yang nanti ada di PITI dan lain-lain. Itu nanti tergantung mappingnya oleh Bank Mandiri. Jadi nanti itu ada edaran satu lagi yang terkait dengan mapping dan nomor rekening Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon pastikan ya, jadi alamat PTKI, terutama alamat PTKI ya, karena ini yang diminta itu adalah alamat PTKI. Pastikan soal yang diminta itu alamat PTKI itu hanya jalan. Yang pertama itu ada alamat satu, itu hanya memuat sama nama jalan sama nomor. Udah cukup di situ saja. Tidak perlu mencantumkan desa, kelurahan. Yang kedua, untuk kabupaten alamatnya itu tetap memunculkan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Makanya kemarin ada pertanyaan ke apakah RT, RW itu harus dimulai. Ditanya dulu, Pak. Karena ini kan nanti berbasisnya adalah mapping tempat terdekat dengan kampus. Jadi mohon ditanyakan ke kampusnya, RT-nya berapa, RW-nya. Kayaknya saya kira sih pasti semuanya ada lah kalau soal RT, RW itu nggak mungkin. Kalau soal KTP silakan. Tentukan sebagaimana KTP yang tertera. Kalau memang tidak ada RT atau RW-nya, ya silakan ditulis. Karena yang kita minta adalah PTKI, maka sewajibnya RT RW itu dimunculkan.
nomor HP, email, dan tambahan lagi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kasubdit bahwa nanti ada dua tipe rekening, satu rekening mandiri dan rekening yang basisnya ada di Provinsi Aceh. Jadi nanti Provinsi Aceh kita tadi sudah diskusi dengan Pak Kasubdit, arahannya adalah bahwa rekening Aceh nanti akan menyetorkan rekening masing-masing sebagaimana yang dimiliki, karena memang bank konvensional tidak bisa masuk di Aceh, tidak bisa menggunakan mandiri, maka untuk nanti rekening Aceh akan menyetorkan atau mengisi Google Form tersendiri dan nanti akan saya sebar di masing-masing 4 grup yang sudah saya buat. Jadi selain Aceh, semuanya akan dibuatkan rekening baru. Jadi Bapak Ibu tidak usah setor ya, nanti kan ada beberapa pertanyaan, Pak ini saya sudah punya mandiri, kenapa nggak saya setorkan saja, kemarin sudah dapat, 2 tahun yang lalu sudah dapat. Nggak usah Bapak Ibu, itu lebih mempersulitkan lagi kita untuk menginput. Jadi nanti selain dari Provinsi Aceh, semuanya akan dibuatkan rekening mandiri baru oleh Government 3 Bank Mandiri Pusat. Oke, yang itu yang pertama. Jadi mohon malam ini Bapak Ibu yang merasa kenal teman-temannya mendapatkan, terutama di penelitian saya kira sih masih ada beberapa yang belum mengisi. Sudah saya cantumkan juga 24 nama klaster bantuan, sudah saya munculkan, tinggal menceklis saja, upload foto, setelah itu ya atau tidak, udah itu saja sih sebenarnya, sangat mudah sebenarnya. Dan linknya untuk SPK juga sudah saya munculkan di dalam Google Form. Tidak hanya ini juga, di lampiran edaran juga sudah saya munculkan di tiap di tiap lampiran itu juga sudah saya munculkan, apalagi di grup, di deskripsi grup juga sudah saya munculkan. Itu yang pertama. Menyangkut soal SPK, saya sebentar. Saya balik lagi soal SPK ya Bapak Ibu ya. Jadi SPK itu tadi sudah disinggung oleh Pak Baset, SPK itu basisnya itu fisik Bapak Ibu ya. Jadi Pak, SPK itu apakah dikirim ke Google Form? Tidak, tidak ada pengiriman Google Form. Bahwa SPK itu ya tetap butuh fisik yang sudah ditandatangani Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya mengisi sebagaimana contoh yang sudah saya buat di 4 grup itu. Bapak Ibu hanya tinggal mengisi fisiknya, sudah ditandatangani, dikasih materai. Setelah semuanya terisi, maka Bapak Ibu tinggal membuat 2. Kalau memang ada tanda tangan PPK sama penerima, maka satu rangkapnya semua ada di PPK. Maka satu rangkapnya lagi ada di penerima, disilang ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 rangkap itu seyogjanya, satu di PPK, satunya ada di penerima. Kita coba contohkan. Jadi seumpama di sini itu kan ada 2. Lah, satu materai yang ada muncul di sini itu kan materainya di PPK, dalam hal ini Prof. Dir ya, itu diberi materai. Ya cukup dikasih tempel materai-materai ini yang menjadi tanggung jawab penerima ya, calon Bapak Ibu semuanya ya, bukan di kita. Jadi tetap sudah ditempelin materai, Bapak Ibu tinggal mengisi materai, menempel materai, tidak menggunakan materai elektronik karena kita basisnya fisik, tanda tangan, bukan tanda tangan digital, baiknya semuanya menggunakan tanda tangan fisik. Semuanya dibubuhi materai, setelah itu satu SPK yang selanjutnya ada di sebelah kiri. Jadi satu berkas ada di Pak Dir, satu berkasnya lagi ada di pihak penerima bantuan. Kalau itu 2 rangkap. Contoh kecil, kalau yang tidak 2 rangkap, cukup dibuat satu. Contoh, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan ini kan, surat pelaksanaan ini kan hanya satu dan itu bermaterai, cukup dibuat satu saja Bapak Ibu. Yang dibuat 2 rangkap adalah SPK yang dalam bentuk penandatangannya itu ada 2. Kalau semua kayak begini, yang SPDJ bukan SPDJ, surat kesanggupan itu cukup dibuat satu rangkap karena memang yang menandatangani penerima bantuan. Adapun untuk tanggal, saya balik lagi, untuk tanggal, untuk tempat, kalau ada 2 tanda tangan, baik itu SPK, PPK dan penerima bantuan, maka tempatnya cukup di Jakarta. Saya ulangi lagi ya, kalau ada 2 tanda tangan yang sekaligus ada penerima dan PPK, maka tempat itu ada di Jakarta. Tapi kalau hanya tunggal, hanya tunggal ya, kayak contoh begini, maka cukup di tempat masing-masing. Semua Bapak Ibu dari Surabaya, dari Papua, dari Papua.
kecuali ada dua tanda tangan ya. Oke, lanjut. Saya kira sih ini sudah mudah dipahami ya, karena warna-warna kuning juga sudah saya iniin semuanya. Oke, jadi semuanya berkas ini ditulislah ini. Yang apakah semuanya dibuat? Ada beberapa pertanyaan. Apakah SPK ini semuanya dibuat? Semuanya dibuat, Bapak Ibu ya. Terutama di SPK penelitian itu semuanya wajib dibuat, tidak hanya soal kontraknya saja. 6 komponen atau 7 komponen itu semuanya wajib dibuat. Lah bagaimana dengan terkait dengan ini kan belum pelaksanaan, Pak. Enggak apa-apa, dibuat saja, karena nanti kalau seandainya tidak dibuat nanti Bapak Ibu mengirimkan lagi dua kali. Semua macam contoh ada di terakhir ya, sebelum di sini nih. Makanya saya buat contohnya ini ya. Berita acara serah terima bantuan ini sebenarnya seyogjanya ini kan berita acara ini diserahkan di akhir tahun di tanggal 31 Desember. Tapi baiknya ini juga dibuat karena ini menjadi pertanyaan ketika nanti di akhir tahun itu pasti mereka menanyakan mana SPK-nya, mana semua bukti-bukti berkas yang ditandatangani oleh PPK dan penerima. Makanya saya buat di sini, saya sudah buat di tanggal 29 Desember. Tetap saja dibuat nggak apa-apa, bahwa asumsinya 15 juta itu semua bantuan ini kan bantuan pembinaan kapasitas yang nominalnya hanya 15 juta. Maka jumlah total yang diterima ya tetap 15 juta. Asumsinya total dana yang dipergunakan ya 15 juta. Itu saja sebenarnya. Nggak ada anu ya. Jadi di tanda tangannya juga Jakarta, karena ini ada dua penanda tangan, maka ditulis Jakarta 29 Desember 2023. Nggak ada memunculkan soal ini harus ada buktinya, enggak ada. Kecuali di ini ya, pendukung mutu ya. Pendukung mutu ada bedanya terkait di tadi soal serah terima. Serah terima yang ada di pendukung mutu itu memang bukan serah terima sih, di ini terkait di SPTJB. Kalau SPTJB ini untuk pendukung mutu terkait dengan publikasi PKM, shortcast, SL, baiknya soal kolom ini menggunakan RAB paling akhir. Seumpama PKM yang basisnya kapasitas itu kan 15 juta, maka sesuaikan Bapak Ibu ya. Terkait RAB paling akhir 15 juta apa saja ya, itu diuraikan di sini. Enggak membutuhkan bukti-bukti dulu ya, karena ini kan hanya sebatas pengisian berkas. Jadi tetap ditulis, seumpama pengumpulan data dibutuhkan 5 juta, tulis saja ini yang dikeluarkan ini kuitansi atau nota dinas atau dan lain-lain, ini hanya deskripsi. Maka kalau dikasihnya nanti 25, karena ini kan prodi ya 25 juta, ya jumlah total dana yang diterima ya 25 juta. Jumlah total dana yang dipergunakan 25 juta. Sebenarnya ada C, kalau ini tidak diserap 25 juta, maka ada pengembalian. Kalau 25 juta ini tidak terserap, seumpama dalam rentan waktu 25 juta ini hanya diserapnya 24, karena ini kan sifatnya kan SBM ya. 24 ya, berarti di kolom setelahnya C-nya, kalau di contohnya itu di C ada pengembalian ya, maka itu harus dikembalikan karena ini sifatnya adalah SBM. Jadi ada bukti-bukti yang tertulis. Itu mungkin tetap tanggal pembuatan di Jember karena ini menggunakan tanda tangan satu orang. Oke, selebihnya saya kira. Nah, nanti ada edaran lagi soal pembuatan rekeningnya. Mungkin nanti juga ini sudah saya draft. Saya menunggu edaran ini ketika nanti rekening yang dibuat oleh bank sudah selesai semuanya, baru nanti edaran ini akan saya patenkan dan saya akan minta izin Pak Kasubdit untuk memberikan TTE, karena ini nanti basicnya, karena yang di lampiran ini juga ada nomor rekening dan nomor bank ya, mana di mana-mananya. Jadi nanti itu tetap semuanya sebagaimana tadi yang sudah disinggung, ada dua tahap. Bahwa skemanya penyaluran ke rekening bantuan itu sebesar 100%, oh iya. Tapi namun pencairan penggunaannya itu ada dua tahap. Satu tahap dicairkan 70%, 30% untuk tahun ini saya akan buat semuanya sama. Jadi 70% bisa digunakan, 30% belum bisa digunakan. Tapi itu dana itu sudah akan masuk di rekening Bapak Ibu semuanya. Makanya baiknya mulai bulan ini ya sudah bisa menata soal output-output yang akan ditagihkan, terutama soal draft artikel, laporan akademik, laporan keuangan. Mungkin itu kurang lebihnya. Oh, kalau soal tambahan lagi soal sistem
Coba sebentar, saya soal sistem itu. Sebentar. Soal soal sistem ya, saya izin ini kelihatan Pak Basit ya, sistem Kelihatan, kelihatan. kelihatan. Bahwa soal sistem ini nanti ada beberapa saya pinjam miliknya salah satu penerima ya di pembinaan kapasitas ini atas nama siapa nih tadi? Zamzami Sabib. Jadi Bapak Ibu yang wajib ditulis, yang wajib dibuat adalah satu yang pertama terkait dengan logbook. Logbook itu menjadi hal yang wajib Bapak Ibu tulis semuanya. Karena logbook ini itu menjadi catatan harian, bisa catatan harian, bisa catatan mingguan, bisa catatan bulanan, bisa catatan 2 bulanan. Yang jelas logbook ini adalah sifatnya adalah deskripsi terkait kegiatannya di mana, tempatnya di mana, tanggalnya di mana. Itu cuma tinggal ini saja Bapak Ibu membuat deskripsi kecil. Habis itu nanti buktinya apa? Itu nanti ada menunya. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa buat di tanda plus di sini ya. Tinggal nanti tanggal berapa Bapak Ibu dengan ketemu siapa, tempatnya di mana, nama kegiatannya apa, tekniknya apa, FGD atau diskusi, observasi, penyebaran angket. Karena ini data ini yang diminta oleh BPK atau diminta oleh Ijen ketika nanti ada pemeriksaan. Pasti yang diminta ini, logbook ini. Jadi wajib Bapak Ibu meskipun di dalam tagihan 2023 itu belum muncul ya kata-kata logbook, tapi setiap tahun pasti diminta oleh BPK. Tapi untuk 2024 bocorannya kemarin logbook ini menjadi tagihan wajib untuk diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Yang kedua soal output. Jadi menu output di sini yang muncul ini adalah menu output yang sudah diklik Bapak Ibu ketika mendaftarkan di Litab Dimas. Jadi sebagaimana tagihan ini adalah wadah ya Bapak Ibu ya. Minimal ada laporan lengkap. Jadi wadah HKI, laporan lengkap, draft atau sebenarnya ini nanti saya akan tambahkan dami buku juga saya akan munculkan biar nanti tidak minta satu persatu. Meskipun itu tidak menjadi tagihan wajib, barangkali Bapak Ibu yang kira-kira yang kira-kira Bapak Ibu itu punya tagi punya dari laporan lengkapnya itu ada dami buku yang mau diterbitkan yang monggo sekiranya bantuannya 50 juta. Oh, ada lebihan sekitar 10 juta. Saya mau menerbitkan buku yang berikutnya, silakan, malah justru lebih baik. Tapi bahwa tagihan wajibnya itu hanya HKI, laporan lengkap, draft artikel, dan laporan keuangan yang sifatnya adalah SPK, yaitu menjadi laporan minimum ya. Itu menjadi minimum. Tapi kalau seandainya ada tambahan terkait dengan buku yang ber-ISBN-nya itu dipersilakan ya. Oke, selanjutnya laporan keuangan tadi sudah dijelaskan, nanti akan diupload di sini. Laporan antara itu 70% itu ada pada laporan antara itu, 70%-nya itu di sini. Baik itu terkait dengan revisi proposal itu bisa diupload di sini. Proposal itu kan bab 1. Monggo silakan Bapak Ibu direvisi terkait dengan proposal bab 1 Bapak Ibu bisa diklik di choose file, tinggal nanti diklik yang warna hijau. Laporan keuangan sementara Bapak Ibu tinggal klik di choose file warna hijau. Ini adalah 70% ya karena dibiayai 15 juta. Jadi nanti dilaporkan cukup 30%-nya di sini. 70%-nya di sini. 70% ya. Sama juga laporan antara juga 70%, 70%. Adapun laporan akhir nanti kalau sudah 4 bulan setelah tanda tangan SPK itu ada di laporan akademik sama laporan keuangan. Oke. Selanjutnya yang paling akhir terkait dengan outcome. Karena outcome itu tagihan yang sifatnya tahunan. Kalau pembinaan kapasitas itu 2 tahun berjalan setelah tanda tangan SK itu 2 tahun, maka nanti tagihannya ada di 2 tahun, 23, 24, 25. Tahun 2025 akhir nanti akan ditagih soal outcome judul artikel, soal artikelnya ya, soal artikel jurnalnya. Adapun buku ini tidak menjadi tagihan wajib. Jadi Bapak Ibu kalau memungkinkan anggarannya itu masih memungkinkan ada kelebihan, baiknya. Kalau saya sih masih mending baiknya dipublish juga soal buku, karena buku itu kan pasti dari laporan akademik Bapak Ibu semuanya ya, hasil penelitiannya, hasil pengabdiannya. Kalau itu masih memungkinkan soal keuangannya, tapi kalau nggak mungkin ya jangan, soalnya 15 juta semua nggak mungkin ya nggak usah dipaksakan. Tapi kalau masih memungkinkan silakan Bapak Ibu bisa menerbitkan buku itu. Oke, kurang lebihnya itu mohon izin Pak Kasubdit, Pak Basit.
Bu Zidal dan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rohul yang sudah menjelaskan detail terkait dengan teknik administratifnya. Saya kok teringat tukang becak yang bayarannya gratis itu tanpa rem. Jadi ngebut gitu. Nah, ini banyak banyak usulan Mas Rohul jangan ngebut-ngebut ya, ojo ngebut-ngebut ya. Jadi suruh pelan ya, beatnya dikurangi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan dari tim Litab Dimas, Pak Amir, Bu Zidal, tim lainnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah dijelaskan detail oleh Mas Rohul. Tadi juga ada yang bertanya sekilas ya, apakah berkas yang dikirim itu dobel. Tadi sudah dijelaskan, yang ada tanda tangan dobel dibuat dobel. Karena satu untuk Bapak Ibu, satunya untuk direktorat yang ditandatangani oleh Pak Direktur. Dan yang sudah diberi materai atas nama Bapak Ibu sekalian itu ditandatangani. Jangan dikosongi. Kenapa? Karena kalau dikosongi berarti itu bukan perjanjian kerja, bukan surat perjanjian kerja. Jadi itu ditandatangani. Kemudian kolom tanda tangan yang untuk Pak Direktur, tolong sudah ditempeli apa materai. Materainya jangan 3.000 Bapak Ibu, sudah nggak ada 3.000 ya, materainya yang sesuai ketentuan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita buka ya termin pertanyaan. Kalau Bapak Ibu mau respon, kita batasi 5 penanya. Karena penjelasan Pak Kasubdit juga Mas Rohul ini sangat sangat detail sekali. Baik, pertama Pak Ahmad Son Haji dari PT IKI. Ya, Silakan Pak makasih. Son Haji. Terima kasih Pak Basit. Saya tadi ada pertanyaan juga di chat ini sama sepertinya. Kemarin saya sudah ngisi, cuman isian saya itu karena saya pahami yang di bawah itu kan yang atas nggak ada titel, cuman karena di bawah itu ada wajib titel, cuman bingung. Saya kasih titel, apakah saya ngirim ulang atau gimana ya? Detail di form, Google form ya Pak? Oke. Iya, kalau untuk soal titel, kalau di KTP ada titelnya, Tidak jenengan. ada, tidak ada. Nggak Tidak ada. ada, apa-apa. Kalau nggak ada sih tinggal nanti, sebenarnya kita nanti verifikasinya berdasarkan KTP ya. Kalau bisa seandainya masih jenengan masih punya untuk akses, bisa diedit, diedit. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, dibuat lagi nggak apa-apa, diisi lagi kembali. Baik, makasih. Yeah. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang tadi dijelaskan oleh Mas Rohul terkait dengan title, jadi ada KTP yang mencantumkan title di depan, ada yang mencantumkan title di belakang, ada yang tanpa title. Nah, isiannya silakan diisi sesuai dengan nama di KTP. Kalau tidak ada title di belakang maupun di depan, tadi sudah diisi strip class itu ya. Oke. Lanjut, Pak Rizal Maulana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja kepada bapak-bapak tim Litab Dimas. Kami ini kebetulan baru terpilih menjadi award di Beasiswa Indonesia Bangkit, Pak. Tapi anggarannya kan belum yang tahun ini. Karena ini kami kemarin lewat jalur reguler yang masih dalam proses mencari LOE. Mohon arahannya, Pak. Masuk beasiswa Indonesia Bangkit, Pak. Tahun ini, Pak. Oke, yang kemarin baru diumumkan terakhir, Pak. Sudah cair? Sudah cair, Pak. Belum, Pak. Belum. Kan masih kami jalurnya yang reguler, bukan yang LOE. Jadi memang masih proses pendaftaran. Belum ada Oh. jalur reguler. Oke. Tapi sudah ditetapkan sebagai penerima, kan? Oke, makanya itu ketika kami baca narasinya, mohon maaf takutnya salah interpretasi dan memang kami antisipasi takutnya melaksanakan kesalahan gitu. Oke. Jadi yang bersangkutan memperoleh beasiswa Indonesia Bangkit di tahun ini. Ini baiknya bukan LOE, nggih. Kalau bukan LOE, baiknya mengundurkan diri. Apa? Karena takut nanti apa? Double account. Kalau LOE itu kan pelaksanaannya kan bisa
tahun depan Pak Rizal Maulana. Oke. Itu mohon maaf terbalik Pak, kalau yang jalur LOE itu yang sekarang sudah mulai. Kalau saya yang reguler yang belum belum ada dananya, belum ada beasiswanya. Oke. Kalau itu Tapi nanti kita perkuliahannya amit. sudah jalan ya? Belum ya? Gimana Pak Rohul? Perkuliahannya sudah jalan. Dereng Pak, belum. Belum. Bisa berarti, Mas. Bisa, masih bisa, bisa bisa menerima itu. Kan belum jalan, yang kedua dana juga belum cair ya. Masih bisa lanjut itu, Pak Basit. Oke, nanti kalau kesimpulan kita sih bisa lanjut, Pak Rizal Maulana. Karena pertama ini kan belum ada perkuliahan. Dan yang kedua juga belum cair juga. Tapi nanti kita mintakan apa respon dari Pak Kasubdit. Selanjutnya, Mas Ahmad. Ya, Pak, terima kasih. Mohon arahannya. Terima kasih banyak. Oke, siap-siap. Oke. Mas Ahmad siapa ini? Barori. Apa Bruri? Bahru Rozi. Bahru Rozi. Oh, silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Litab Dimas atas waktunya. Pertanyaan saya itu, saya kan penerima penghargaan penulisan buku. Sementara tadi dijelaskan ada istilah 70%, pencairan 70%, kemudian ada pencairan 30%. Saya tidak paham kaitannya dengan penghargaan penulisan buku, karena dalam penghargaan penulisan buku itu, buku sudah total selesai semua. Kita satu saja tugasnya sekarang, bagaimana menyusun artikel dari buku itu. Nah, itu bagaimana? Karena ada tahapan-tahapan 70%, 100%, 30% gitu. Itu yang pertama, Mas Rohul, kemudian juga Mas Basit. Yang kedua, ini pertanyaan titipan dari banyak teman-teman yang mungkin tidak tersampaikan dan perlu juga direspon untuk kesempatan kali ini. Mungkin saja Litab Dimas itu lupa ataukah sengaja, ketika ada beberapa proposal yang tidak lulus di pengajuan tahun kemarin, kemudian setelah diperbaiki berdasarkan alas apa kritik dari reviewer, itu untuk dimajukan kembali ternyata nggak bisa karena ternyata di Turnitin itu masih 90%. Nah, itu mungkin karena database di Turnitin di Litab Dimas itu tidak dihilangkan atau tidak dihapus. Itu saja. Terima kasih Mas Rohul, kemudian juga Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohul. Sekaligus direspon aja terkait dengan 70% dan 30%, Mas. Termasuk proposal yang sudah direvisi sesuai arahan reviewer, tetapi tercantum apa di similarity-nya 90%. Kemungkinan apa belum dihapus di kitanya atau gimana? Silakan Mas Rol. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Kasubdit, terima kasih. Yang pertama soal bantuan Litab Dimas pada bidang publikasi ya. Jadi publikasi itu kan sebenarnya memang bantuan yang sifatnya produk ya. Jadi produk ini ya memang hanya soal diseminasi, soal bedah buku ya pasti itu terkait dengan nanti yang ditanyakan kan soal bagaimana terkait dengan laporan keuangan yang ada di semua buku ajar atau penghargaan buku yang penerbit internasional, terus penghargaan penulisan buku, sama satu lagi itu yang artikel terindeks Scopus. Saya kira sih baiknya memang penghargaan-penghargaan ini kan nominalnya kan 15 juta semuanya, kecuali yang bantuan yang buku yang bereputasi internasional 25. Baiknya memang digunakan untuk expose-expose atau ya mau nyetak lagi ya silakan. Yang jelas karena ini kan bantuan adalah reward dan untuk bantuan yang sifatnya SPM, jadi semuanya wajib menggunakan bukti-bukti tertulis. Ya cukup palingan hanya dua, satu yang pertama soal laporan kegiatannya, kenapa dikasih bantuan 15 juta diperuntukkan untuk apa, semua untuk bedah buku. Yang kedua untuk FGD, atau yang ketiga bisa jadi untuk nyetak baru lagi, berbanyak cetakannya silakan. Itu monggo dibuat soal 15 juta itu peruntukannya untuk apa. Yang kedua, proposal yang tidak diterima di tahun sebelumnya, apakah bisa di recycle atau bisa dibuat kembali untuk tahun-tahun selanjutnya? Bisa-bisa saja, Pak.
Bapak Ibu silakan dicoba kembali. Tapi yang harus dijadi catatan saya adalah bahwa proposal itu harus diparafrase total. Kalau proposal itu full 100% sama dengan bantuan yang sebelumnya atau bantuan yang ditolak itu, maka tetap 90% pasti. Saya jamin 90% atau 9 bahkan 99% akan sama, akan tertolak atau akan ditolak oleh Turnitin atau plagiasinya pasti 99%. Jadi saran saya, baik itu judul, baik itu isi konten dan sebagainya, itu semuanya harus diparafrase. Ya, silakanlah mau menggunakan parafrase apapun, yang jelas itu wajib diparafrase. Itu jawaban dari saya, Pak Basit. Ya. Dan terima kasih Mas Abrul. Ya. Oh, apa kita memantau bantuan, Pak Rosi? Jadi kan ada kegiatan-kegiatan meskipun itu produknya itu buku, tetapi buku itu kan ada bedah buku, mungkin FGD dan seterusnya, itu anggaran yang diberikan itu digunakan untuk apa saja dan itu harus dilaporkan, yes, dalam apa skema SBM. Selanjutnya saya perwakilan izin, Pak Bajet. Saya coba mau merespon ini saja ya, karena banyak pertanyaan di chat ya. Apakah ada absen? Tidak ada. Saya mau jawab ke atas. Izin, boleh bertanya apakah yang mau ikut PPSL? Bentar. Apakah selama penerima dana litab dibutuhkan NPWP? Mengingat saya baiknya membuat ya Bapak Ibu ya, karena nanti terkait dengan laporan, nanti ada sesuatu hal, semua ada kebutuhan hal yang terkait dengan honor dan lain-lain, wajib ada NPWP. Itu yang pertama. Yang kedua, seingat saya untuk pembiayaan kapasitas PPKM di Juni sudah ada keterangan minimal terbit di jurnal Sinta. Jadi soal bantuan pembinaan kapasitas, tolong cek judulnya, itu minimal Sinta 6 minimal ya. Jadi bagaimana kalau PKM 15 juta diberi di publisnya di Sinta 1 atau Sinta 2 ya lebih baik loh. Wong sini minimalnya itu Sinta 6, mau di Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ya, itu lebih baik, justru malah lebih baik, akan mendongkrak sisi publikasi di masing-masing kampus. Mas Rahul, apakah PKDP aman? Aman Bapak Ibu, sebagaimana arahan pimpinan PKDP diperbolehkan melanjutkan untuk bantuan di Litab Dimas, karena PKDP itu bukan beasiswa. Izin bertanya terkait publikasi ilmiah untuk pembinaan daya Sinta 6 minimal. Saya jawab ini nggak apa-apa ya Pak, sebentar ya, 5 menit. Bagaimana dengan jumlah dana yang tidak sesuai dengan proposal awal, apa bisa jatah kegiatan kami padatkan? Misal di rencana awal 5 kegiatan lalu, monggo. Soal bantuan, semama bantuannya itu awalnya itu 50 juta, kok tiba-tiba di SK, karena memang bantuan itu kan berdasarkan anggaran terakhir yang ada di SIPA ya, dan sebagaimana arahan pimpinan, semama awalnya 50 juta, terus cairnya 25 juta ya, disesuaikan saja RAB yang terakhir Bapak Ibu. Itu karena itu, kalau memaksakan untuk bantu memaksakan sebagaimana RAB yang ACE awal, ya saya kira sih Bapak Ibu akan keteteran. Semua RAB-nya 50 juta kok dikasihnya 25 juta ya, sesuaikan saja awalnya 5 kegiatan jadi 3 kegiatan ya, itu sesuaikan, enggak masalah, enggak ada masalah. Oke, selanjutnya kalau gaya ngomong ya lah. Pak, untuk pajak peneliti 5% untuk satu tim atau perorangan, mohon penjelasannya. Ini nanti ditanyakan soal keuangannya, di keuangannya masing-masing kampus. Tolong ditanyakan, karena ini sangat teknis sekali ya. Karena soal perpajakan, monggo ditanyakan di mana. Karena data tidak cepat sekalinya. Assalamualaikum, apakah biaya pajak setiap pembelajaran di atas 1%? Bisa ditanyakan ke masing-masing kampusnya soal belanja. Saya kira sih kalau diperpajakan 1 juta di atas 1 juta itu baru ada pajaknya. Kalau soal belanja bahan, tanpa izin bertanya, bagaimana dengan prosedur pengajuan SPD? Jadi SPD tidak ada yang dikeluarkan oleh subdit atau diktis Bapak Ibu ya. Ini adalah SPD adalah berkas yang dikeluarkan oleh masing-masing kampus. Tapi catatan saya terkait dengan SPD, jadi kan KOP segala macam menggunakan kampus masing-masing, tapi tolong ditekankan bahwa dana bantuan ini biasanya itu kan ada muncul ya, menggunakan anggaran anggaran siapa gitu ya, biasanya yang menggunakan anggaran kampus. Tapi kalau yang hari ini yang mau ditanyakan adalah SPD-nya. SPD-nya tetap SPD lembaga, tapi penganggarannya khusus diberikan dari bantuan BOPTN yang ada di pusat. Itu saja yang membedakan. Kalau SPD-nya ya masing-masing, kita tidak akan membuatkan SPD itu 658 dengan format SPD bla 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 bla, tidak.
Saya kira sih ini masing-masing SPD di masing-masing kebijakan di kampus, tapi yang menjadi catatan saya bahwa keuangan ini melekat pada bantuan yang ada Bapak Ibu semuanya terima. Oke, bisa menolong penulisan apalagi nih. Saya izin bertanya, jika izin di Google Form ada kekeliruan terkait dengan pengisian gelar, apakah boleh mengisi ulang? Silakan Bapak Ibu mengisi ulang. Kalau bisa diedit, diedit saja. Kalau mau mengisi ulang, silakan. Izin bertanya, apakah semua berkas tanggal 29 Desember yang khusus 29 Desember itu khusus yang pada alinea terakhir tadi Bapak Ibu penyerahan ya, bukti serah terima bantuan. Selebihnya mulai minimal 3 Oktober minimal. Karena SK yang paling akhir, karena itu sebenarnya itu kan ada dua SK ya, SK yang Sotkos sama SL itu saya buat 18 September, SK yang selanjutnya itu di 2 Oktober, maka saya buatnya di 3 Oktober. Mungkin itulah, saya kira itu Pak Basir, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rohul yang sudah merespon berbagai pertanyaan di chat, termasuk yang memperoleh beasiswa tadi yang apa pertanyaan dari Mas Rizal itu kalau pencairan di tanggal di tahun depan itu masih boleh untuk dilanjutkan, termasuk tadi PKDP bisa lanjut untuk menerima bantuan Litab Dimas. Kemudian Bapak Ibu yang apa isian Google Form itu bisa mengisi ulang kalau memang ada kesalahan atau yang harus diperbaiki dari Google Form tersebut. Tapi ya jangan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang kan banyak ini akhirnya. Jadi dipahami dulu detail penjelasan apa petunjuk teknisnya seperti apa baru nanti boleh diperbaiki. Kemudian oke okay, ini dari yang raise hand, wah ini ada, monggo Pak Muhandis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Basit dan Mas Rohul. Terkait dengan tagihan publikasi buku, tadi disampaikan ada untuk publikasi di jurnal. Kebetulan tahun 2022 itu, artikel dari buku saya itu sudah terbit, tapi disinta 4. Apa itu cukup kalau dimasukkan dalam bagian outputnya itu? Terus yang pertama. Yang kedua, kebetulan tadi kan sudah jelas disampaikan bahwa uang yang 15 juta itu bisa untuk mencetak buku lagi. Kalau dulu, tahun 2015 itu publikasi ilmiah dalam bentuk buku itu ada syarat untuk dikirimkan ke beberapa kampus atau lembaga atau perpustakaan. Nah, untuk yang program sekarang bagaimana? Apakah bisa dikirimkan ataukah hanya kita cetak dan melakukan FGD begitu? Dibagikan kepada teman-teman sejawat sebagainya. Mungkin itu aja Mas Rasid dan Mas Rol. Ya. Silakan Mas Rol. Nyalain dulu. Kalau soal tadi buku ya, mengenai buku memang tidak ada terkait dengan tagihan ya. Tadi itu kan jenengan nanya soal bantuan penghargaan tulisan buku ya. Mohon izin, benar ya? Betul, Mas. Ya, ya bahwa betul, kan secara output sama outcome tidak ada tagihan soal artikel jurnal. Toh kalau ada jurnal yang terbit ya monggo-monggo saja, malah justru lebih baik. Karena memang kan sejatinya ini kan bukan peruntukannya untuk publish di artikel ya. Kalau yang ada artikelnya itu hanya penelitian sama PKM. Outcome-nya terkait dengan outcome sama output. Jadi memang bukuin kok tiba-tiba buku sampean kok ada jurnalnya dan itu ada signifikansinya, ada korelasinya dengan buku yang itu ya. Monggo-monggo saja itu justru malah lebih baik. Bahwa tadi yang soal apakah dicetak itu boleh ya? Boleh-boleh saja. Bagaimana prosedurnya ya? Kalau dulu memang iya bahwa boleh dicetak asalkan buku itu dibagikan ke beberapa lembaga dengan catatan ada bukti penerimaan. Itu kan yang biasanya begitu tahun-tahun ini. Ya, nggak apa-apa kalau memang tahun ini mau jenengan mau tidak kegiatan 15 juta itu mau digunakan untuk cetakan,
selama 2 juta untuk dicetak ulang, sekitar 2 juta itu dapatnya 25 piece atau 25 eksemplar. Ya, tinggal dibagikan saja ke beberapa lembaga yang ada di beberapa kampus tempat gitu kan, ke perpustakaan, ke masjid, ke madrasah, silakan. Yang penting bukti itu ada, bukti otentiknya itu, bukti penerimaannya. Bukti posnya biasanya yang diminta itu bukti posnya, justru malah lebih anu. Bukti posnya kalau itu mau, karena memang percetakan itu nanti pasti ditanya, kamu nyetak 25, Bapak nyetak 25, buktinya mana, mau buat apa ini dicetak ulang. Ya pasti kan untuk pendistribusian ya, untuk nggak boleh ya buku itu diperjualbelikan lagi. Cuma Bapak Ibu mau nyetak 100 kok dijual, ya nggak boleh, itu nanti malah jadi temuan, mau ngunut batuan kok malah dijualbelikan. Tuh catatan saya, mungkin itu ada lagi tadi yang nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Pak Muhandid, mungkin Pak, itu kan dananya digunakan untuk anu, untuk apa? Distribusi buku. Kalaupun itu dicetak ya nggak boleh dijual, ya nggak boleh dijual. Kemudian bedah buku, mungkin apa? Buku yang mendapatkan bantuan buku itu bisa digunakan anggarannya untuk FGD atau bedah buku terkait dengan buku yang diterbitkan. Jadi pada prinsipnya itu digunakan untuk ya semacam diseminasi lah, FGD ataupun bedah buku dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang double account itu baik ketua maupun anggota. Jadi kalau anggotanya ada yang double account ya mohon berkenan untuk mengundurkan diri. Oke, okay. Baik, selanjutnya ini nah, Pak Basit, tambahan saya soal ini ya Pak, ini memang ada beberapa pertanyaan banyak ya, ya terutama japri, terutama telepon, terutama di grup, terkait dengan anggota ya. Jadi seumpama ada penerima bantuan mendapatkan di pembinaan kapasitas, ini pembinaan kapasitas kan individu, yang satunya menerima bantuan di penulisan buku di pusat, sama-sama di pusat ya, saya lagi-lagi kalau ngomongin di pusat, maka Bapak Ibu wajib mengundurkan diri dan wajib memilih salah satunya. Ya, lagi-lagi saya ulang ya, ini kan posisinya itu sama-sama ketua, satu ketua di pembinaan kapasitas, satu ketua di penulisan buku sama buku ajar. Beda klasternya itu tetap sama, wajib Bapak Ibu memilih salah satunya, wajib. Itu yang pertama, sama-sama ketua ya. Yang kedua, skema yang lain. Kalau yang pertama Bapak Ibu menerima di pembinaan kapasitas itu kan sebagai ketua karena ini kan tunggal. Yang kedua mendapatkan lagi sebagai anggota ada di penelitian dasar prodi semuanya, program studi itu sebagai anggota. Yang kemarin. Dan gambarannya itu anggota itu hanya ada satu, yaitu jenengan gitu ya semuanya. Satunya di pembinaan kapasitas, satunya sebagai anggota di prodi dan anggotanya hanya satu. Ya sama-sama menerimanya. Maka tetap harus memilih salah satunya. Baik itu anggota dan ketua, itu wajib memilih salah satunya. Tidak boleh, karena begini asumsinya, Bapak mendapatkan grant di pembinaan kapasitas. Penelitian, lokus penelitiannya ada di Surabaya. Yang keduanya itu sebagai anggota di Prodi semua. Ya sama-sama, untuk nanti kan juga ikut meneliti. Nah kalau ini penyebutannya semua, satu menginapnya di Surabaya, satu menginapnya di Ponorogo semua ya, lokusnya yang di Prodi ya. Ya sama saja, kan nanti muncul namanya, hotelnya apa, ininya apa. Jadi itu pasti akan unsur temuannya lebih tinggi saya kira sih. Mohon itu dipertimbangkan Bapak Ibu yang mendapatkan dua klaster mau itu di anggota dan di ketua itu wajib memilih salah satunya. Itu yang catatan yang saya ketua. Yang ketiga itu ada satu penerima bantuan semama satu ketua, dia lolos. Yang bantuan yang satunya itu ada anggota, itu ada tiga semua. Lah dia ini kan harus mundur. Lah apakah bantuan yang satunya itu wajib mundur? Ya enggak. Selama anggotanya itu lebih dari satu, saya bilang ya, selama anggotanya lebih dari satu, dan semua saya mendapatkan di pembinaan KPS satunya di Prodi, itu ada anggota yang lain, ya enggak masalah. Tidak menggugurkan bantuan yang satunya, bisa ketua yang di prodi itu bisa melanjutkan tanpa saya ikut yang ada di bantuan yang sebelahnya, selama itu anggotanya ada dua. Catatan yang saya selanjutnya, ketua tidak bisa digantikan dengan ketua yang lain. Kalau jenengan ketuanya ini sudah menerima BIB, ya mau tidak mau mengundurkan diri Bapak Ibu ya, jangan dipaksakan. Kalau jenengan sudah dapat BIB, kok tiba-tiba ini bisa nggak Pak? Banyak ini bertanya, Pak, boleh nggak ini saya digantikan dengan ketua yang lain?
kok ketua anggota saja itu tidak bisa digantikan dengan anggota yang lain, apalagi ketua. Kalau ketua sudah mendapatkan di kampus terutama ya, semua PTKIN kan sudah mendahului SK-nya, sudah di SK-kan, maka Bapak Ibu tetap harus wajib mundur. Ketua, baik ketua dan anggota, tidak bisa digantikan dengan anggota atau ketua yang lainnya. Yang hanya bisa itu mundur. Ya, ketua mundur ya wajib, bantuannya mundur. Tapi kalau anggota mundur, masih ada kemungkinan bantuan itu bisa lanjut karena ketuanya, tapi dengan catatan anggotanya lebih dari satu. Itu catatan saya ya. Biar nggak berulang-ulang lah. Nanti pasti bertanya, ini Pak saya ini dapatnya ini ya. Dari dulu anggotanya ada berapa? Bahwa anggota itu tidak bisa digantikan dengan anggota yang lainnya. Pastikan anggota itu lebih dari satu, maka bisa lanjut ya. Tapi kalau anggotanya hanya Bapak sendiri dan mendapatkan di grand yang lain, ya wajib mundur. Karena kan bantuan itu kan sifatnya kan kelompok. Lah kalau jenengan mundur satu, ya kelompoknya siapa nanti kan? Kecuali Bapak ada anggota yang lain, itu masih bisa melanjutkan ya. Itu teman saya Bapak Sire. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak? Sudah? Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira penjelasan sangat jelas ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan pengunduran diri, terkait dengan double account dan seterusnya, ini perlu dicermati Bapak Ibu sekalian, karena kalau terjadi temuan Bapak Ibu bisa mengembalikan gitu, untuk mengembalikan. Baik, selanjutnya ini perwakilan dari perempuan, ada Bu Istiqomah IAIN Pontianak. Nanya Pak. Bu Istiqomah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan RAB Pak. Jadi berkaitan klarifikasi tentang adanya penganggaran untuk ketua peneliti dan sekretaris peneliti berdasarkan SBU. Apakah ini dihilangkan atau bagaimana? Karena dari reviewer itu menyatakan sebaiknya dihilangkan. Jadi klarifikasi saja Pak, apakah memang betul dihilangkan? Karena di SBU itu ada alokasi untuk yang demikian ini. Kemudian yang kedua, terkait penganggaran juga, apakah kita validator yang menerima bantuan demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don di mau tuh bahasa arah-arah kan di sini kumpul loh. Nyata lagi mbak. Nyata lagi. Apa pun. Widiana. Bu Ana Widiana. Ya, Pak. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mewakili teman-teman ya, terutama dari penerima bantuan short course dan sabbatical leave luar negeri nih Pak. Jadi apakah sudah ditetapkan negara tujuan dan kapan pelaksanaan akan dimulai? Karena ya kami harus mulai mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan diperlukan selama di short course tersebut. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ahmad Mukhlason. Pak Muhammad Mukhlason. Ini Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya belum begitu jelas Pak dengan dokumen SPK yang harus didobelin tadi itu Pak.
Pak Mohlason, di lampiran itu ada tanda tangan untuk SPK itu dua tanda tangan Bapak atau penerima dan tanda tangan PPK. Nah itu yang di cetak dua. Di cetak dua ditempel materai yang satu atas nama Pak penerima itu langsung ditandatangani. Kemudian yang atas nama Pak Direktur tidak nggak usah ditandatangani karena itu kan nanti ditandatangani oleh Pak Direktur. Kemudian kota tempat penandatangan di Jakarta. Jadi Bapak Ibu sekalian ini dimudahkan hanya mengirimkan dokumen SPK itu yang double itu yang digandakan yang harus digandakan. Itu seperti itu Pak. Jadi sebenarnya di dokumen lampiran itu, di lampiran itu sebenarnya sudah ada kolom untuk meletakkan materai. Cuma materai yang satunya untuk Pak Direktur, PPK, satunya untuk penerima. Oke. Okay? Kedua dokumen tersebut dikirimkan Pak ya, kedua-duanya Pak ya? Semua dokumen dikirimkan Pak. Semua dokumen yang dikirimkan. Yang digandakan itu, yang digandakan juga itu ya? Iya, semua dokumen nanti dikirimkan, termasuk dokumen yang digandakan. Dua-duanya dikirimkan Pak. Oh, ini Pak. Oke. Okay. Nuwun Pak. Nuwun. Bapak Ibu sekalian, Mas Rohul, sebelum nanti Pak Kabinet nggak boleh kita mintakan untuk menjawab pertanyaan dari para audiens, para peserta ini terkait dengan pengaturan dari RAP, Mas Rohul untuk dua dan sebagainya. Silakan Mas. Terkait tadi ya di PMK 83 ya PMK 83 PMK 2 2002 terkait dengan standar SBM tahun 2023 memang di dalam honorarium dimunculkan memang di dalam SBM itu muncul pembantu peneliti atau prekayasa itu boleh dihonori. Koordinator, sekretariat, pengelolaan data, sama petugas survei dan pembantu lapangan. Bagaimana dengan status ketua peneliti? Apakah boleh dihonori baiknya? Karena memang ini beberapa kali catatan Ijen sama catatan BPK baiknya memang untuk peneliti tidak boleh menerima dana apapun. Kecuali ya itu dia melakukan SPD perjalanan dinas nggak masalah. Kalau perjalanan dinas kan ada hariannya. Ada transportnya dan lainnya itu bisa di cover. Tapi kalau untuk honor, ya orang dia yang diterima kok jadi narasumber, kan ya lucu. Secara logika itu nggak masuk akal buat saya. Kalau untuk melibatkan mahasiswa itu boleh, silakan libatkan mahasiswa di masing-masing kampus itu sebagai peneliti atau petugas surveinya itu silakan. Itu ada SBM-nya, ya itu berapa nanti 25.000 atau berapa itu dicek. Di halaman 9 di PMK 83 itu sudah ada berapa orang per hari atau orang per jam atau OB orang itu mohon dicek di masing-masing itu. Itu kalau jawaban saya ya, kalau soal yang lain-lainnya kalau baiknya memang dari sampai hari ini terkait dengan peneliti, ketua peneliti atau peneliti baiknya tidak menerima honor apapun. Karena itu nanti khawatirnya menjadi teman Bapak itu untuk mengembalikan. Karena memang sejatinya ketua penelitian tidak boleh menjadi narasumber lah. Kalau menggunakan FGD-FGD terus dia menjadi narasumber ya setiap kali FGD menerima terus kan nggak boleh lah. Itu jawaban singkat dari saya, Pak Basit. Baik, terus ini Mas, untuk apa? Yang dicantumkan di SPK itu nama sesuai KTP apa nama sesuai SK? Nama yang ada di SPK baiknya ya nggak masalah sih. Yang kalau saya sih sebenarnya nama di SPK nama di SK karena saya SK itu kan saya berdasarkan ada di sistem Bapak Ibu. Kalau baiknya memang yang menggunakan di SK judul juga sama dengan yang ada di SK. Jangan di otak-atik ya. Judul itu persis yang ada di SK. Judulnya apapun tulis saja sebagaimana yang di SK. Biar nanti tidak menjadi rawan temuan. Kalau yang soal pembuatan rekening wajib menggunakan nama sebagaimana KTP. Kalau SPK persis bagaimana dengan yang ada di SK terbit. Oke, jadi untuk terkait dengan nama itu terkait dengan bank, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di KTP tertera
gelar akademik kemudian tidak dituliskan, maka ini akan lama untuk verifikasi pihak banknya. Nah, ini makanya disarankan dalam Google Form itu baik gelar akademik atau nama sesuai dengan KTP, baik ada gelarnya atau tidak dituliskan sesuai dengan KTP. Oke, Bapak saya Ibu, benar Pak Basit, itu ada di chat ya. Bantuan penulisan buku internasional tapi sudah menerima penelitian satir penting, apakah bisa dilanjutkan atau mengundurkan diri? Wajib mengundurkan diri. Jadi gini, konteksnya di kampus itu sudah mencairkan dan sudah menerima dan sudah digunakan, ya berarti di pusat ya wajib mengundurkan diri. Karena ini kan yang kasus-kasus begini kan ada di PTKIN ya, karena memang PTKIN sudah tidak terblokir dari awal tahun dan sudah ada dananya, biasanya memang sudah melaksanakan bantuan-bantuan baik itu penelitian atau PKM. Nah, bagaimana statusnya, dia sudah mendapatkan di pusat di PTKIN, tiba-tiba di akhir tahun begini dia mendapatkan di pusat, wajib mengundurkan diri, tidak bisa double bantuan. BOPTN kampus, BOPTN pusat itu sama, jangankan BOPTN, BLU atau PNBP itu juga sama. Itu yang kedua, mohon maaf bertanya tanggal perjanjian, misal mengirim di tanggal 23 Oktober, apakah tertulis di tanggal tersebut untuk tanggal belum pengiriman? Jadi pengiriman tanggal terakhir itu kan di Rebo ya, Selasa ya, 24 ya, 24 Oktober itu pengiriman terakhir SPK. Jadi dua SPK tadi juga sudah disinggung oleh Pak Basit, semuanya itu double kecuali yang tanda tangannya hanya satu, itu tetap cukup di print satu biar nanti tidak banyak-banyak materai ya. Jadi kan ini kan asumsinya itu kalau yang ada dua tanda tangan PPK sama penerima itu kan nanti sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu butuh dan mampir di subdit itu bisa mengambil salinan itu gitu loh, satu rangkap itu bisa diambil. Tapi tidak, kita tidak akan mengirim ya, lagi-lagi Pak, ini kan kemarin kita mengirim dua, boleh nggak kita ngambil satu? Ya silakan diambil kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu ada kebutuhan di pusat, mengurus prodi, mengurus capung dan lain-lain itu ada di pusat, bisa diambil berkas itu. Tapi kalau untuk mengirim ke masing-masing 63 penerima, ya nggak bisa Bapak Ibu ya, mohon izin dan mohon maaf. Kalau hanya memfotokan atau meng-scankan, kita akan masih sanggup untuk memberikan itu. Tapi kalau untuk mengirimkan ke masing-masing penerima, saya kira sih keberatan untuk mengirimkan satu-satu itu. Terima kasih. Keringanan. Kan lagi nggak ada anggarannya Bapak Ibu sekalian. Kalau dipaketin berapa itu, 100 orang, 600 orang lebih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah sangat jelas. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang mungkin butuh penjelasan lebih lanjut di WA group untuk penjelasannya. Baik, kita mohonkan ke Pak Kasubdit untuk terakhir memberikan closing statement sekaligus mungkin ada respon dari beliau untuk menyampaikan. Monggo, Pak Kasubdit. Kita tunggu, ya, Pak Kasubdit. Sambil nunggu azan ya, sambil nunggu Pak Kasubdit masuk di Zoom.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktu sholat duhur, ini sudah asar, ini Pak Kasubdit mohon izin, mohon maaf ada apa tamu belum bisa merespon Zoom kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira diskusi di Zoom ini kita cukupkan, nanti informasi-informasi selanjutnya nanti bisa melalui kanal WA grup masing-masing. Kemudian untuk tadi yang luar negeri, short course baik riset metodologi maupun community development itu menunggu keputusan informasi lebih lanjut karena masih ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang jelas. Alhamdulillah sudah ada Bapak Ibu yang menerima short course riset metodologi maupun community development maupun academic writing yang di luar negeri, ini menunggu informasi selanjutnya. Yang jelas alhamdulillah kita bisa menyalurkan bantuan yang sempat tertunda. Nanti informasi berikutnya bisa melalui kanal-kanal WA grup yang sudah dibentuk oleh Mas Rohul. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah Oh, silakan. Buka Mas dulu, Mas. Saya mau nanggapi satu lagi itu. Jika dokumen dikirimkan ke Jakarta, bila satu kampus lebih dari satu penerima kah boleh dikirim? Boleh, Bapak Ibu. Silakan. Untuk mempersempit soal biaya pengiriman, silakan dikolektifkan, nggak apa-apa. Itu, Bapak Zed. Mau sendiri atau mau bareng-bareng, yang penting sampai di kita. Dan bisa ditandatangani. Jangan lupa itu untuk SPK yang ada nama Bapak Ibu menerima itu ditandatangani. Jadi jangan sampai kelewat. Baik, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan Litab Dimas, baik penelitian maupun pendukung penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, tata tiga lift, kemudian podcast, serta publikasi ilmiah. Selamat, mudah-mudahan bisa melaksanakan sesuai dengan agenda dan memenuhi atau tagihan-tagihan sesuai juknis itu bisa terpenuhi dengan baik. Lebih-lebih bisa melebihi dari mutu. Misalkan 6, cinta 6 ya bisa cinta 3, bahkan lebih baik juga kalau cinta 2. Baik Bapak-Ibu yang kedua, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Zoom siang kali ini. Terima kasih tim Litab Dimas, terima kasih Pak Kasudit, terima kasih Bu Zidal Huda, Pak Amir yang sudah turut mengawal kegiatan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup Zoom kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dirjen.